guys. Nih, sekarang kebetulan ya, subscriber saya ini sudah 1000. Saya sekarang lagi makan-makan di Pantai Depok, Parang Tritis, Yogyakarta. Bagi warga Jogja, Pantai Depok itu tempat atau surganya bagi kita-kita yang pengen makan seafood ya. Entah itu ikan, entah itu kepiting, entah itu udang, cumi-cumi, kerang, dan lain sebagainya, itu pilihannya banyak. Jadi ada dua pilihan nih. Yang pertama, kita datang ke tempat pelelangan ikannya. Terus kita beli tuh di sana, kayak kepiting atau cumi. Kayak misal, kita pengen makan kepiting ya. Jadi kita beli kepitingnya di TPI. Mungkin sekilo kalau banyak orang, atau 2 kilo, setengah kilo juga bisa. Nanti, hasil belian kita, atau yang tadi seafood yang kita beli itu, kita bisa bawa ke ini, rumah-rumah makan ini. Jadi mereka ngejual jasa memasakkan atau masakin seafood yang tadi kita bawa. Yang kedua, bagi kita yang nggak mau kayak nawar-nawar gitu kan, ribet, mau pengennya jadinya aja gitu kan, ya kita datang aja ke tempat-tempat warung-warung makan yang tersedia ini. Kayak contohnya saya. Nah, saya ini lagi ada di warung makan seafood Jeng Penny. Jadi kita lihat ya. Jadi warung makannya tuh langsung menghadap pantai. Itu pertama plusnya. Terus yang kedua juga saya emang udah langganan di sini. Jadi kalau misalnya lagi pengen makan seafood gitu kan di Depok, pasti saya kesini. Karena ya menurut saya loh ya, dari mencoba apa sih beberapa tempat yang kayaknya seret, itu di sini di Jeng Penny ini. Makanya kalau pengen makan seafood di Depok, pasti saya cari Jeng Penny. Jadi bagi kalian yang kebetulan ya ke Yogyakarta terus pengen makan seafood gitu kan, dan kebetulan kalian lagi pengen ngunjungin pantai, kalian bisa ngunjungin Pantai Depok. Pantai Depok itu pokoknya sebelah baratnya Pantai Parang Tritis. Jadi kalian bisa makan seafood dulu di sini, habis itu main-main pasir di sini, terus kalian juga bisa langsung ngunjungin ke Pantai Parang Tritis. Karena memang ini satu jalur, kalau kita ke timur terus itu nanti kita ke Parang Tritis. Dari Parang Tritis ke timur lagi nanti kita bisa ke Bukit Paralayang. Jadi kita bisa seharian di sini. Nah, ini makanan yang kita pesen. Ini ada udang tadi, apa ya, saus asam pedas kalau nggak salah. Terus ini saus tiram pedas. Terus ada cak kangkung, ada nasi, dikasih lalapan, ada sambal juga, plus ada kecap. Mantap kan? Barang kameramen saya ya, karena beliau yang banyak bantu ambil gambar, banyak bantu ngerekamin. Nah, kenapa kalau makan kepiting saya suka cangkangnya, karena cangkangnya itu di dalamnya kayak ada, entah ini apa namanya, enak banget. Begini,
dapatnya makan kepiting. Jadi dagingnya tuh di sela-sela cangkang gitu. Harus sabar. Tapi itu gua gitu loh, karena dagingnya emang enak banget. Nah, ini kena, dagingnya kena. Dapat banyak. Ini udah jam 5 ya. Tapi kita tuh beruntung karena kemarin-kemarin Jogja itu hujan terus. Terus hujan, mendung. Tapi tuh hari ini alhamdulillahnya cerah. Terus kita juga tuh lihat di belakang situ, kita bisa lihat sunset. Sebenarnya warung seafood di sini itu kan banyak berjejer gitu kan, menyajikan atau menyuguhkan hidangan sama aja gitu kan, seafood juga, kepiting, udang, cumi, kerang. Cuma kalau saya udah jatuh hati sama warung ini karena terkenal sama ini ya, bumbunya itu sedap, meresap tuh, mantep. Karena ya saya udah lama di sini, saya juga udah coba di beberapa tempat, terus pas nemuin ini kok cocok gitu kan, cocok sama lidah saya gitu kan. Mungkin jadi lidah orang kan beda-beda gitu ya. Mungkin kalau saya cocoknya di sini, mungkin kalian yang udah biasa langganan di tempat lain cocoknya di tempat lainnya juga gitu. Jadi untuk rasa itu katakanlah subjektif lah ya. Di sini saya bisa bilang bahwa makan seafood di tempat wisata, ini kan Pantai Depok itu kan tempat wisata ya, makan seafood di tempat wisata seperti ini menurut saya masih tetap relatif murah loh, dibandingkan kalau kita katakanlah di tempat wisata lain gitu kan, yang biasanya harganya kadang ada orang yang ngegetok harga, tiba-tiba harganya berapa gitu kan. Di sini enggak, harganya sudah jelas berapa. Terus ya untuk harga yang ditawarkan itu ya relatif murah untuk warung makan di tempat wisata seperti ini gitu kan. Apalagi ini kan parangtritis Yogyakarta ya, emang Yogyakarta memang terkenal katakanlah wisata yang relatif murah dibandingkan tempat lain gitu kan. Jadi ya makanya saya kalau misalnya pengen makan seafood daripada di kafe-kafe atau di atau rumah makan seafood yang di kota sana, di kota Jogja sana, saya lebih baik jalan ke sini dari Jogja ke sini itu kan 1 jam, terus bisa makan aneka seafood sepuasnya dengan harga yang katakanlah mungkin sama atau mungkin bahkan lebih murah, plus didukung dengan pemandangan pantai. Kita juga bisa jalan-jalan di pantai.